Kadang-kadang syaitan, syaitan ni orang kita selalu tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Itu yang cerita ada yang dijatuhkan hukuman disebabkan pukul kawan dia sehingga mati, seksa, bakar kawan dia dengan setrika. Dengar tak cerita tu? Kan bukan cerita, laporan berita. Sebab apa? Kononnya dia tuduh kawan tu mencuri. Ni pelajar-pelajar ni. Bagi dengan setrika, kawan tu menjerit-jerit, mengadu kepada mereka, panas mereka. Sebab apa? Bomoh kata mencuri. Ini bahaya bomoh. Sebab tu ada dalam mazhab Malik umpamanya, hukuman mati kepada ahli sihir. Cuma susahlah nak sabitkan siapa yang sihir tu kan. Di barat, di Europe dulu, mereka bakar black magic ni. Orang yang wanita-wanita sihir ni dibakar. Hidup-hidup. Di zaman agak Kristian kuat di barat. Mereka ni orang pergi tanya barang saya hilang. Dia bagi tahu. Dia tanya syaitan dia, tanya syaitan yang ikut kita. Siapa curi barang saya ni? Tolong tengok sat. Dia ambil lah ayak dia tu, jampi menuju empat belalang tu. Kan? Ataupun dia buatlah, dia kata, "Ish. Bukan orang mana ni, orang tak jauh belakang rumah ni. Rumah bumbung biru. Naik kereta kuning. Anak ada tiga." Kita terkejut. Kita kata takkan bumbung burung. Betul cara dia cerita tu. Memang rumah bumbung biru. Kereta memang kuning. Anak tiga. Macam mana bumbung boleh tahu? Oh, kita kagum. Macam mana dia tahu? Dia tanya syaitan kita tu. Syaitan dia tanya syaitan kita. Karin. Dia ni duduk mana? Dia kata duduk sekian-sekian. Siapa ada hadok ni? Tuduh orang belakang rumah dia. Patut syaitan kerja dia menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Dia pun beritahu bahawasanya orang belakang dia tu bumbung biru, kereta kuning. Han sebut dia tu betul eh? Siapa buat ni? Sama ish, tak maaf lah nak cerita, bukan orang lain, dik beradik. Terkejut, takkan dik beradik saya buat tu umur. Tok bomoh lah pun tak panggil bomoh, tok bomoh lah panggil ustaz. Untuk justifikasi ke dia, saya pergi kat ustaz. Siapa ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bubuh lebay. Jadi ustaz. Minta maaf lah no. Nak buat macam mana? Adik-beradik juga yang buat. Adik-beradik. Ni hak main rumah 3 hari lepas. Yang bawa anak sulung dia. Allah. Abang lung aku. Dia kata takkan bomoh-bomoh. Memang ada abang lung dia main bawa anak aku. Macam mana bomoh tahu? Dia ambil maklumat daripada setan. Kita ni ada syaitan yang ikut kita, yang menghasut kita. Ada malaikat yang mengusuh kita pada kebaikan, ada syaitan yang karin. Al-Qurana amin syaitan. Kita mati tu, syaitan tu tak mati lagi. Syaitan tu lah yang orang jumpa, nampak Pak Hang tadi lintas. Syaitan tu lintas, Pak nak lintas apa, mati dah, roh dia balik lah. Ingat dia teringat nak makan laksa kula perlis aku, kita buatlah sikit kenuri laksa kula perlis. Ini semua kesesatan. Sebab tu percaya bomoh ni sesat, khurafat. Nabi tak bagi kita datang ke tukang sihir ni, membodohkan akal. Kadang-kadang agama ada sebut tentang hantu, jin. Baca doa kita disuruh. Tapi kadang-kadang kita berlebih-lebihan. Sakit perut hantu. Kanser sampai dah stage berapa. Bomoh dok kata Allah hantu raya ni. Apa dia? Tok Wan dia yang tak tahu apa kena. Tengok-tengok kanser. Macam-macam. Orang di hutan bila nak turun ke dalam sungai apa. Kami jampi. Pawang boya pawang apa pun. Boya telan apa ramai. Kadang-kadang Mak Saleh ni, kita tak kata dia apa. Dia bukan ada pawang apa-apa. Dia terjun macam tu, dia tangkap boya, dia ikat mulut boya tu dengan selotip tu ya. Tangkap dengan yang tu ya. Tak dan hantu apa. Ketakutan kita tu lah kadang syaitan, menyebabkan syaitan lebih menguasai kita. Tentu pergi tengok.
Orang yang suka sangat percaya tentang hantu syaitan ni ganggu hidup dia. Kita pergi jumpa dia, kata sakit ni, orang kata ada orang buat. Kita jumpa dia lagi 2 tahun, cerita tu lah sakit lain pula, orang lain pula buat. Lepas tu dia menega. Bila dia menega, dia kata menega pun tak laku, ada orang duk main tabuk apa. Dia semua dia fikir macam tu. Tuan-tuan cuba cam muka orang hak macam tu dalam hidup kita, yang sentiasa kaitkan apa saja dengan hantu. Dia tak boleh bergerak, kerja hantu kacau dia saja. Kita jam dengan dia, main cerita apa pun orang buat, hantu orang buat. Pergi jumpa bomo ni, bomo tu kata nak kena buang. Jumpa dia tahun depan ke, tu dah sakit, tu ingat nak pergi bomo ni pula nak buang. Itu saja. Syaitan tahu kelemahan dia. Tapi kalau orang yang tak kisah, dia tak ada. Dia macam a'udzubillah min syaitan. Bukan saya kata tak ada sihir, sihir ada. Ini satu penyakit.